pagi. Saya akan sampaikan kepada Anda mengapa orang gagal dan mengapa orang berhasil. Ada tiga hal. Yang pertama yaitu ilmu tapi tidak masuk ke dalam hati. Yang kedua, ilmu tapi tidak saling melengkapi. Yang ketiga, ilmu tapi tiada aksi. Baik, saya akan jelaskan dulu 7 ilmu teori dasar yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah hidup harus punya jiwa yang luas dan rasa syukur. Yang kedua, hidup harus punya rasa cinta, mengasihi, dan harus senantiasa memberi. Yang ketiga, hidup harus punya visi. Yang keempat, hidup harus punya pegangan yang tinggi. Yang kelima, hidup harus beraksi. Yang keenam, hidup harus memperbaiki diri, ambil yang baik saja. Yang ketujuh, hidup harus mampu mendeteksi dan membuang sikap dan tindakan yang buruk. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya ini masuk ke hati? Jawabannya adalah repetisi atau pengulangan. Nah, pengulangannya seperti apa? Saya akan berikan kepada Anda 7 ayat yang harus dibaca berulang-ulang dan masukkan ke dalam hati agar bisa menjadi aksi. Yang pertama, ayatnya adalah setelah Bismillahirrahmanirrahim, Anda harus berjiwa luas yang disebut dengan hati yang lapang, penuh rasa syukur. Anda harus baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, hati penuh cinta, senantiasa memberi. Anda harus membaca Ar-Rahmanirrahim. Yang ketiga, visioner, bukan hanya dunia, sampai akhirat. Anda harus ucapkan Maliki Yaumiddin. Yang keempat, Anda harus punya integritas, komitmen kepada Yang Maha Tinggi. Bacaannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, Anda harus action, jangan hanya teori. Lakukan dengan sepenuh jiwa. Ucapkan dari dalam suara perut. Ucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam, Anda harus senantiasa evaluasi diri. Mana hal-hal yang baik, seperti kaizen, ambil yang baik, buang yang buruk. Yang baiknya, ucapkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yang terakhir, yang buruk-buruknya buang, jangan diulang-ulang lagi. Bacaannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca berulang-ulang, khususnya dalam sholat. Tetapi supaya menjadi aksi, jangan hanya di mulut, jangan hanya lisan, tapi dengan gerak. Itulah mengapa Anda harus berdiri, ruku, dan sujud, serta gerakan dalam sholat. Artinya, kata-kata harus dikombinasikan dengan tindakan. Maka dengan ini, Anda paham mengapa gerak, kata, dan fokus yang diulang-ulang akan melahirkan kekuatan sejati. Salam sukses selalu, salam sehat, penuh semangat, sharing dan bagikan ke semua orang. Mudah-mudahan pahala untukmu. Semangat pagi!